Brigade Al-Quds telah bergerak dan mengatur strategi yang matang untuk menggempur musuh di medan perang. Terbaru, sebuah video di media sosial Telegram pada Jumat 9 Februari 2024 menjadi perbincangan hangat warganet. Pasalnya, dalam rekaman tersebut memperlihatkan bagaimana persiapan yang dilakukan di posisi Brigade Al-Quds. Prajurit bekerja keras untuk melumpuhkan pertahanan musuh. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah memastikan bom serta roket yang akan diluncurkan dalam kondisi siap tempur. Setelah semuanya dipersiapkan dengan baik, tak butuh waktu lama Brigade Al-Quds langsung membom situs militer dan pemukiman Israel berkali-kali. Seperti yang terlihat dalam rekaman, hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.